yang susah maya anak tau papa, maya anak tau aman, anak tau putinan. Akan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Oleh karenanya Allah Ta'ala berkata, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, banyak pendusta dalam agama, banyak pendusta dalam Islam. Ramai tak manusia munafik lang Islamnya. Dalam dunia urang-urang yang kagak pegah droh ke Islam. Baik tak fikir tanya bang kata pegah droh ke Islam ka bereh ju. Na ada semayang lima wate kajutnya. Na ada puasa bulan Ramadan ka selesai. Na tabuh jaga dua leh juta. Tak fikir tanya droh ka aman banuraka golong. Allah nabaga hana akan berharga semua itu. Kalau seandainya siang dan malam gata mandang tak pegat pengkhianatan dalam Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Muhammad, kenalilah dengan sebenar-benar pengenalan. Bertaturi Muhammad penyakit-penyakit yang na dalam Islam. Selama awaknya mandang wewe dalam dunia, ada berangkaban ia pegah draw Islam. Nyan awaknya ke tukang perlah Islam dari dalam. Tahu awaknya ni Allah yang pertama. Bazalikal ladzi yadum lidi. Orang tiap-tiap bawa anak yatim. Orang anak perempuan anak yatim. Wadah tak pegah perempuan anak yatim. Anak yatim anak dia. Orang inang yang meninggai lagu agaknya fakir miskin. Orang inang yang anak lagu agaknya kekira fakir. Kekira miskin dalam pandangan agama. Nampakah dari Allah? Ay Muhammad fazalikal ladzi yadum yatim. Orang tiap-tiap bawa anak yatim. Masalah bahan yatim belum habis, belum pegah. Anak yatimnya tentu kolam tente di perlepeng tapi tiang tak yau di lom jopeng ni tu mah. Pernah tak apa? Kayu jo, leh jo, anak itu mau di putra atau di dalam. Pegah dia itu terlalu kecil untuk memahami urusan dunia. Tetapi anak yatim menan mendum hidi. Undip terdahul-dahul pikiran ji kana normal kada wadah tak sebut hati tak sebut hai sebut wadah tak pekin kadang hai cimkin wadah tak kaut kadang-kadang iklu dan dia itu banyak keanehan nantukun begat lun yang kalih lung parita selama dalam 8 punyo lebih kuri lung parita langsung adanya lung dua-dua dengan yatim yang lung pegah-pegah apa di antara anak-anak yatim yang nak di Aceh lah. Dan kadang-kadang ni nak merempuk lah kampung ni hati buat dia lung hui di lung pegah apa lung putra-putra lung nak kalan putra persoalan yang nak dalam pikiran awalnya. Rupanya dia masih mengharapkan ayahnya kapan pulang. Li anak min yang hana lima dengan tibre mak jingin kabutui go hana gowoli ataupun memang dia hatihan dia beban yang dia tanggung bahan yatim kan dia tanggung makanan geyo bina anaknya sampai icuri agama supaya berjanji kepengkhianan agama gini anak soleh ya jombor kadang anak keluarga mak ibu kathir tukang tanya rame-rame Nabi ni pega bulan kata mentah orang yang dunia nyo getim kemuliaan yatim fakir miskin maka Allah akan beri kemuliaan kepada orangnya. Orang yang mulia orang takwa, orang takwa yang orang tim yang apa maya anak yang apa yang kan takwa gebuhi hidro yang kaya cetak bak gedanyo rame-rame nyo tanyo lang kampung kan urusan kecil mantan tapi urusan masyarakat anak yatimnya dia harus tahu tentang Allah, dia harus tahu tentang Nabi, dia harus mengerti tentang agama. Co anaknya yang intak bagi ilmu agama supaya dia menjadi orang yang paham dengan agama, dia orang yang dekat dengan Allah, orang yang sayang kepada Nabi dan dia mengerti dengan urusan hablum minallah wa hablum minannas. Nyantukah rame-rame. Guru intak anaknya guna pendidikan supaya dia tidak menjadi pengkhianat di dalam agama. Kan sekedar jauh baik mentah. Lung rumah yang dengan yatim. Lung dengan anaknya ni daya. Lung dua-dua ngawanya. Nawat dia lung pungan-pungan ni. Lung pukim-pukim ni. Nawat dia nak yatim-pukim ni. Kan man gemuruh ngawanya ni tim pegahabah. Kan man gemuruh ngawanya ni tim akrab. Dia hanya ingin mendapatkan siapa yang sepantasnya
mengerti perasaan dia, gerbah beng. Tetapi nyoba malam nyoba, semoga awal kebajikan bagi gudanya semuanya. Nabi ini baga urun tem kutu oleh ni yatim nyen sama dengan nyen urun prek na kampunan. Allah menyembunyikan kampunan di antara lain di hati oleh ni yatim. Allah menyembunyikan kasih sayang dalam hati kaum fakir miskin. Nah baga li Allah ba Nabi Muhammad. Muhammad ci tudar ci turi baga. Nah beha kupah para pengkhianat Islam biarkan jinnya bergendayangan bahaya ke Islam. Yang terurangnya yang pertama waktu Allah ni walayahuduna ala ta'amil miskin. Yang kedua Muhammad orang yang tim nonton yang anda mau tahu dengan rasa lapar hajat insan yang nabah hambalum yang gatir. Nah orang langgampong hai jem dulu orang susah nyat pengkhianat ji Muhammad tolong beri pelajaran. Nah kejit mata Sayyidina Umar melempah tegah-tegah menjok ketimpulan bak masa Rasulullah sendiri dan juga perintah orang yang hantip di jegur terkadang-kadang orang yang berurusan dengan mahkamah bak masa Sayyidina Umar orang kaya yang hantip di jegur kan jara wakilaki aku yang pancuri peng agama dan ku wakilaki mengutuk oleh Sayyidina Umar. Begitu ekstrimnya untuk menjaga kedaulatan Islam sepanjang kehidupan dalam dunia. Kenyantok tengku pengkhianat dalam Islam. Fawailul musallim nalam bugeng tukang rela Islam. Islam tapi kenyant musuh Islam. Oh, orang yang celaka gara-gara kesemayang. Kibanjara celaka gara-gara kesemayang. Alladzina hum an salatihim sahun. Artinya alladzi yuakhiru salatihim ila akhiri waqti. Urut yang puatret atret waktu semayang yang semayang di semayang tapi antum di semayang lah waktu semayang luhu poha dan semayang tiga ngata kita nyompok buat semayang atha poh buat kita nyotak sengaja kami atha dan semayang tiga ngan megeri ada kita tim kata tak kata semayang uro kiamat hana gedanya kita nyompokkan hana semayang sebab kalian tak bayi tapi yang gedanya uro kiamat bagankah kata semayang kan bahwa dia buyu ifat rotawai lundu kebelahi Allah ingat menyehana rejana tak taubat. Semoga yang tak buat legitanya malamnya belum berterima kasih banyak kepada mandum, para pengurus acaranya, para panitia, kepada anak muda, kepada masyarakat, mama ulun tuan, para dermawan, para simpatisan, para donatur. Belum berterima kasih secara pribadi yang karena perempuan belum menanggung drone di noi kampungnya. Anak-anak yatim di dino mungkin ni lumjak kedro lum pajan-pajan kada lurung boja ana melutujan bi lum kuliah tetot hidrodro ana lurupa di kada ana lumuri ana lurupa rumo memang na rencana lum kena yang merempo ngan mandung anak yatim yang na diaje ngan mandung anak mutui yang na diaje putra tujuan lum dia merempo ngawayan kuyak tak mbak kuyung mongi kuyung mudunga bawanya nang gerwajehnya budot nang gerwajehnya buaman nang gerwajehnya bumamu nang gerwajehnya bunatruk dalam janji Allah baldatun taibatun warahmatullahi wabarakatuh.